mampir ke Purwakarta. Ini dia Doni Rider X. Bawa motornya memang parah. Dia pulang ke Cikarang. Gua pulang duluan. Morinya udah selesai, nih kita mau pulang bareng teman-teman Cikarang, Karawang, Purwakarta Motovlog. Nah, mereka ada di belakang. Inilah suasana ubruk. Wah, ini ceritanya San Mori tapi sampai sore. Sampai sore ini. Gokil pokoknya. Kemalinaan. Kalau orang Sunda bilang mah, saya sih dekat pulangnya Purwakarta. Ini teman-teman masih ada yang perjalanan jauh nih. Buat teman-teman yang mau riding ke Purwakarta silakan. Ini salah satu rekomendasi tempat di Purwakarta. Oh, Mayo. Kebetulan yang jaga teman. Saya flag dulu dari lampu merah. Ngeprank. Ngeprank. Eta mah power clip lewat. Indorama. Ini lewat jalan alternatif. Nah, ini daerah Mang Didin nih. Mana Mang Didin? Nah, ini baru sampai Kembang Kuning. Oh, anak-anak CB ini. Udah reading. Nah, ini dia suaranya motor Dodi Rider.
Hah? Vio M3. Vio yang kuning belum kelihatan. Vio. Vio, Vio. Motor Vio. Oh, masih belakang. Si Angka, oh ya. Itu mah dekat orang sini ini, orang sini. Ah nggak apa-apa. Ah ini dia pasukan Cikarang sama Kerawang. Dan ya begitulah lapa namanya mungkin saya pada lupa, tapi ya kita sering ngobrol di online gitu. Sana banyak. Mungkin mengisi bensin tuh, Eraking. Nah, ini Mang Dedi nih. Mang Dedi and Mac Rider Cikarang. Udah pada lelah mungkin, bawa motornya santuy lagi. Tadi berangkat santuy, sekarang masih santuy. Paling depan Abah Cikampek tuh, waduh, pada. Dodi Rider X. Oh, ternyata itu udah dari depan. Arcom. Nah, saya sudah mendekati rumah nih. Semoga mereka lancar di perjalanan. Buat yang mau pulang ke Cikarang, ke Cirebon. Jadi sekian dulu San Mori kali ini. Sampai ketemu di San Mori berikutnya.
dua tak semua, itu keren tuh. Mampir ke Purwakarta. Ini dia Dodi Rider X. Bawa motornya memang parah. Pulang ke Cikarang. Gua pulang duluan. Oke, udah sampai. Terima kasih udah nonton and bye-bye.